sebentar ya. Satu, dua, tiga. Action! Karakter Mak Gondut itu kayaknya dia itu mungkin karena mau mati, bayangan dia mau mati setahun lagi. Jadi dia tuh berusaha banget menjodohin si Glow itu sama orang-orang yang memang sih bagus-bagus orang Bataknya. Dan orang Batak itu kebetulan semua yang dijodohin semua mau. Si Glow-nya yang kurang aja. Oh, yang paling lucu kemarin film Mak Gondut yang jadi putri. Oke, jadi pakai baju putri. Di situ kan ada banyak teman di Taman Lalu Lintas, guru-guru TK itu kan kenal. Takutnya kan mereka kok ketemu kan, ngapain? Kok bajunya kayak gitu, aneh ya? Aturannya sutradara ya, ada gila-gilanya.